Kita beralih ke lokasi berikutnya yaitu di flyover Slipi Jaya. Kita akan pantau langsung seperti apa kondisinya di flyover Slipi Jaya Jakarta Barat. Ini dia, kita saksikan tampak para petugas masih berjaga-jaga. Situasi masih terbilang kondusif, ada beberapa warga yang melintas di atas flyover. Tidak terlihat kerumunan massa yang berdemonstrasi, namun untuk para petugas masih berjaga-jaga di kawasan flyover Slipi Jakarta Barat. Hanya nampak sampah berserakan di atas flyover. Dan sekali lagi, tidak terlihat kerumunan massa di sekitaran flyover Slipi Jakarta Barat ini. Meski terbilang cukup kondusif, namun para petugas keamanan tetap berjaga-jaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena mengingat di kawasan Tamrin masih terjadi kericuhan, dan ini mengantisipasi beberapa titik yang sempat juga terjadi kericuhan, termasuk di flyover Slipi Jaya Jakarta Barat ini. Tampak terlihat warga yang melintas juga santai, tidak begitu tegang dan tidak terjadi ketegangan memang di kawasan Slipi atau tepatnya di flyover ini, dan warga yang melintas tidak terlalu terganggu dengan keberadaan para petugas keamanan ini, dan juga tidak adanya massa yang berkerumun di sekitar flyover Slipi ini. Dari berita satu, Pak.